Jumpa lagi bersama saya di channel Setting Burung Kicauan. Di video sebelumnya saya sudah memberikan cara merawat anis merah secara konsisten, baik itu pemandiannya dan pemberian F buah ataupun F hewani. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas F hewani yang baik untuk anis merah. F, apakah itu? Cacing. Cacing tanah. Ya. Yang perlu kita ketahui bahwasannya cacing tanah mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi, sekitar rata-rata 70% protein murni. Kita membahas di sini manfaat cacing tanah ya. Manfaat cacing tanah itu seperti yang pertama, meningkatkan birahi burung, bisa dia meningkatkan birahi burungnya. Yang kedua, burung jadi lebih tenang. Yang ketiga, manfaatnya mencerahkan atau mengkilapkan bulu burung. Dan yang keempat, memberikan relaksasi pada burung sehingga menekan burung terjadinya stres. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat cacing tanah bagi burung. Negatif pemberian cacing tanah pada burung adalah biasanya kalau berlebihan, apapun yang berlebihan tidak bagus, dapat menyebabkan kerontokan pada bulu burung. Nah, jadi mana lebih banyak manfaatnya atau negatifnya, sehingga di sini kalian bisa memilih ya. Kalau saya sih lebih banyak manfaatnya daripada negatifnya. Maka dari itu, burung yang sudah rajin bunyi dan burung yang belum rajin bunyi, atau yang belum bunyi, pemberian F cacing itu dibedakan. Kalau yang sudah rajin bunyi, setiap pemberian itu cukup satu ekor. Dan apabila burung yang belum bunyi ataupun yang masih belum rajin bunyi, pemberian F-nya itu bisa lebih banyak, bisa pemberiannya 3 sampai 5 ekor setiap pemberiannya. Teman-teman genjot dulu birahinya agar burung itu bisa nyaman dan mau rajin bunyi. Nah, dalam memelihara burung, kita di hobi burung ya, seminimal mungkin kita menekan biaya pengeluaran pada pakan burung. Seperti contoh pengeluaran biaya F, kita tekan biayanya. Di video ini saya akan berbagi cara merawat cacing untuk pakan anis merah. Untuk teman-teman yang memelihara anis merah, bisa juga atau memelihara murai, apabila teman-teman di sini mempunyai 3 burung atau kurang, kalian bisa membeli cacing di tempat-tempat pemancingan atau di pakan-pakan burung, bisa itu cukup membeli 20.000 saja. Apabila teman-teman di sini mempunyai lebih daripada 3 ekor burung, teman-teman bisa membelinya 50.000 atau berapalah, terserah teman-teman di sini. Jadi yang perlu teman-teman siapkan dalam memelihara cacing adalah teman-teman butuhkan tanah. Tanah yang sudah gembur, atau bisa itu tanah itu bisa didapat di samping kotoran sapi. Selain tanah, kita siapkan serutan kayu. Itu bisa didapat, teman-teman cari di pengrajin-pengrajin kayu serutan yang halus. Tanah gembur itu campur sama serutan kayu yang halus, perbandingannya 1:1. Kalian campur dulu, setelah itu cacing bisa dimasukkan ke dalam tanah campuran tersebut, dan tanahnya itu siram dengan pelan, tanahnya jangan sampai banjir ya, jangan sampai banjir, cukup
untuk gembur saja dan lembab, itu sudah cukup cacing tanah. Terus tanahnya itu jangan sampai tebal-tebal. Kalau cacing cukup segini ya, kira-kira 10 sampai 15 cm saja. Kedalaman tanah itu cukup 10 sampai 15 cm saja. Nah, masalah pemberian makan pada cacing itu bisa teman-teman pakai makanan-makanan sisa seperti nasi atau sisa-sisa buah-buahan. Kulit-kulit buah itu bisa dimasukkan ke dalam ember terlebih dahulu. Nasi bisa campur itu, lalu diisi air, diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, airnya dibuang. Terus pakannya itu bisa ditaburkan di permukaan tanah yang ada cacing tersebut. Di sini saya akan memberikan pakan pada cacing dengan menggunakan sisa nasi kemarin. Ini sisa nasi kemarin direndam pakai air. Diaduk-aduk, ini sebagai pakan cacing saya. Pakan cacing saya. Ini tempat media cacing tanah saya. Teman-teman perhatikan cacingnya sehat-sehat, subur-subur. Lihat, wow, banyak sekali. Halo cacingnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita bisa merawat di rumah. Banyak sekali ya. Udah ya. Sekarang kasih pakan. Kasih pakannya seperti ini ya. Sisa nasi ini, itu sisa nasinya kelihatan yang kemarin-kemarin. Tabur-taburkan saja. Setelah kasih makan, terus ditutup kembali. Ingat, ditutup kembali agar cacingnya tidak lepas. Ini ada cacing yang lepas. Cacing. Lalu selesai, simple. Ini burung alis merah. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Bagi teman-teman yang mencoba, bisa diterapkan agar ketersediaan F bagi burung Anda tetap terjaga. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Salam setting burung kicauan. Joss.